Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Ardi Kris. Di video ini saya mau sharing obat untuk poles AC ya, yang murah dan hasilnya bagus ya. Kalau kami di sini, teman-teman, kami pakainya ini, teman-teman. Ini nama produknya TAF ya. Ini produk Siuri. Yang ini yang aromanya lemon lime ya. Aromanya lemon lime. Ini antibakterial ya. Antibakterial. Ini bisa juga dipakai untuk wastafel ya, teman-teman ya. Atau kompor ya. Itu ya, bisa buat aluminium, wastafel, kloset ya, kompor. Plastik ya, ini ya, krim poles ini bisa dipakai untuk aluminium dan aluminium keramik dan plastik dan logam ya, dan logam. Ini kalau kami di sini kami pakai ini, teman-teman ya. Kenapa kami pakai merek TAF ini? Karena ini harganya murah, teman-teman. Ini satu botol ini itu tidak sampai 30.000. Ini ada dijual di online shop ya, di online shop ada dijual, di supermarket, supermarket besar ada jual juga. Nanti kita praktekkan ya, kita poles AC pakai TAF ini ya, pakai krim poles ini. Biasanya itu yang paling sulit dipoles itu lem, kawan-kawan ya, lem, bekas lem itu paling susah dipoles. Dan dari pengalaman saya, kalau pakai ini bisa dipoles ya. Oke ya, coba kita coba ya, saksikan untuk videonya. Ini ya teman-teman ya, ini AC ini, itu ini bekas lakban ya, bekas lakban ini banyak ini ya. Kita coba poles pakai ini ya, pakai lotion poles ini. Yang dibutuhkan kain, teman-teman. Ini kainnya pakai kain kaos ya, bahan kaos. Tidak boleh pakai bahan baju ya, agak susah ya. Mesti pakai bahan kaos ya. Yang pertama kita lakukan, ya kita tuang segini ya. Ini kita oleskan. Oleskan sampai merata. Ini polesnya caranya manual aja ya, tidak pakai mesin poles ya, cara manual. Sudah, sudah digosokkan, sudah merata. Coba kita gosok ya, mulai dari ujung dulu ya. Ini ada lakbannya, dibuang dulu teman-teman. Oke, sekarang kita gosokin ya.
Oke, teman-teman, sudah selesai ya. Cuma menghabiskan gini ya. Segini saja. Dua kali tuang. Ini kalau kita menggunakan bahan ini, kita beli satu botol ya. Kalau untuk perumahan, untuk di rumah ya, bisa satu tahun baru habis ya. Biayanya sangat murah. Oke, teman-teman, sekian videonya. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.